Hey, we go, suhu. Hai, balik lagi sama Wewok Day Sans Reaction. Oke, gimana kabar guys? Oke, boleh bermelah. Hoi lah, wih. Udah 2019 ya kan? 2019. Jadi, di awal tahun ini, awal tahun 2019 ini kita akan react lagi. React Werewolf Beatbox lagi yang katanya pecah banget, yaitu Herzel versus Adik Rang di channel Swiss Beatbox seperti biasa. Karena kita dikasih kesempatan untuk react Swiss Beatbox, udah bisa khusus Werewolf aja. Dan oke, hai, langsung aja Herzel ini dari Malaysia. Jadi dia punya tim, tag team juga, Pahlawan apa namanya, sama Arsi. Dan oke, sama Adik Rang udah tahu ya kalian dari mana. Dan Adik Rang itu spesialisnya kayak yang itu apa, Dirty Vibe campur nih. Gak bisa gue lah. Oke, hai, sebelum mulai, jangan lupa kalian subscribe dulu, jangan lupa nyalain loncengnya biar kalau gue upload dapetin notif yang hai. Insya Allah sebentar lagi 800. Dan nanti abis 800, 900. Abis 900 nanti 10 juta ya, amin, oke. Langsung aja kita gaskan ya, gaskan mamang. Oke. Oke. Finally we got gentlemen here. Ayo. Okay. Come on, Lee. Come on. Finally we got gentlemen here. Are you guys ready? Tiga, dua, satu, beatbox. Oke, sebentar. Si Herzel ini, punya sound effect yang unik banget, itu whistle. Jadi whistle-nya tuh pakai siul, tapi ini siulnya tuh bagus gitu loh. Terus bisa low high gitu, keren parah. Oke, langsung ya. Asik. Yoi. Asik. Anjir, Adi. Oke. Ini tekniknya parah sih, Adi. Pedes. Anjir. Oh,
Aduh. Ngapa ini? Adi. Mau enggak dengarnya imut bisking ini? Pernah kan? Gak pernah kan? So. Anjay. Everything's creepy, hush it, call it, burn it like a furnace, because all I know is scotch it, bitch, we're blazing. Ooh, that's a lot. Kidding, bitch, we're blazing, blazing, so amazing. Push on, fun, fun, push on, fun, fun, push on, fun, fun, push on, fun, fun. Push on, move on, we about to burn the fucking club. Itu dia tuh. Aduh. Selamat tinggal. Anjay. Ini nih. Campur. Loh. Gila. Iya, sama-sama merendah, sama-sama merendah. Oke, siapa yang menang ya? In 3, 2, 1. Adi Krang from Indonesia. Adi udah pasti. Udah auto win Adi. Udah orang bawain itu bum 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 gitu-gitulah ya. Oke, sekian dulu kita react-nya satu-satu aja dan beberapa yang kalian minta aja yang gue react. Jadi enggak semua battle di Werewolf gue react. Nanti kan ini kan per 8. Nanti kan ada 16 besar, ada 8 ya kan, ada semifinal, ada final. Jadi enggak semuanya gue react. Jadi kayak gitu. Oke, hai. Oke, mungkin sekian dulu video dari gue. Jadi hai, semoga tahun ini tahunnya beatbox ya. Enggak cuman gue doang. Jadi teman-teman beatboxer di Indonesia juga yang sekarang udah mulai nge-YouTube ya. Ya kayak Satya, kayak siapa ya? Kayak Rafli, kayak pokoknya semuanya, kayak si Adi Kerang juga ada banyak. Pokoknya semuanya channel beatbox Indonesia kita dukung bareng-bareng. Gue pun juga dukung mereka biar beatbox keren lagi. Karena
ini kesempatan gua biar beatbox di Indonesia lebih dikenal lagi, lebih luas lagi. Dan bukan untuk gua pribadi, buat semua beatboxer di Indonesia. Oke. Okay, hai, mungkin sekian dulu video dari gua. Jangan lupa kalian like yang banyak biar episode lanjut terus. Like 10.000, 5.000 lah, lanjut lah, labas lah ya. Jangan lupa kalian subscribe channel gua, jangan lupa follow Instagram gua di @trianandara. Dan langsung aja tutup. And don't forget to keep sense on your attitude. Stay positive, down to earth, and keep humble. Walk signing. Aja bah. Wih, thank you lagi video-video awal selanjut. Siam. Bye. We'll be right back.